adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Sahur, sahur. Hai teman-teman, ketemu lagi atuh dengan Kids. Keren kan? Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Wah, Mondi datang tepat waktu kan? Sahur. Sahur, sahur. 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 Bagaimana dengan ide Mondi tadi? Setuju tidak? Oke, bagus pisan atuh.
Jadi mah sekarang kita akan bagi-bagi tugas. Bagaimana? Wes, gampang. Ku masih setuju aja. Ah, ayo dong, kids, kasih tugas-tugas buat kita. Beres atuh. Kalau gitu mah, kids akan bagi tugas buat kalian berdua. Besok subuh, Kumateh bawa kentongan. Dan Mondi akan diberi tugas membawa senter. Ah, itu mah gak keren, Kit. Gak keren? Bagaimana kalau bawa obor saja? Ah, jangan. Itu mah berbahaya. Begini, kalau Mondi teh bawa obor tidak hati-hati, bisa membahayakan orang lain. Kalau gitu mah jadi gak keren lagi. Betul tidak? Betul. Baik deh kalau begitu. Nanti Mondi gak jadi bawa obor. Wes, gampang. Kuma punya ide juga nih kayak Mondi. Bagaimana kalau kita ajak Rapi dan Sumo? Tidak. Itu kan bukan ide bagus. Kalau ajak Rapi sih boleh saja. Tapi kalau Sumo nanti waktu teriak-teriak sahur-sahur, yang dipikirin malah makan terus. Mondi tidak setuju. Mondi tidak setuju. Begini saja. Nanti teh kids akan berbicara dengan Sumo agar Sumo tidak memikirkan makanan saja. Tapi teh, kita bersama-sama membangunkan orang untuk sahur. Bagaimana? Setuju? Oke deh. Kalau gitu, Mondi setuju. Wes, gampang. Wah, tapi ku mau udah ngantuk nih. Bagaimana kalau kita pulang aja? Beres atuh kalau begitu. Semua sudah tahu tugasnya masing-masing. Kalau begitu teh, kita sekarang pulang ke rumah masing-masing. Aku punya ide. Ayo kita pulang ke rumah masing-masing. Sampai ketemu lagi besok subuhnya. Dadah, Mondi, dadah, Kuma. Asik juga ya. Wah, asik juga. Kan cabai. Tapi asik juga. Wah, ngomong-ngomong, kalau cabai begini, enaknya ngapain ya? Tapi
Ah, pasti makan nih. Kapan pula makannya? Benar kan, Sumo? Hahaha, tahu kali kau, Mundi. Yalah, kita kan kalau cabai-cabai begini, enaknya makanlah. Lapar ini. Beres atuh. Nanti teh kita akan makan sama-sama. Makan sahur maksudnya. Sahur di rumah masing-masing. Begini saja. Kalau begitu, kita pulang sekarang ke rumah kita masing-masing. Ah, mau punya ide juga. Ayo kita pulang ke rumah kita masing-masing. Jangan pulang dulu. Kita cari makanan saja dulu. Siapa tahu nanti ada rejeki nomplok. Ada makanan jatuh dari langit. Kita bisa makan sama-sama. Ah, Sumo, kamu teh ayah-ayah wae. Tuh kan, apa mau dibilang? Kalau ada Sumo, pasti makanan saja yang dipikirin. Ah, Sumo, Sumo. Jangan capek. Kapan pula makannya, Ba? Ah, ngomong-ngomong, Holly udah bang belum ya? Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Teman-teman, Indonesia negara Pancasila. Pancasila ada berapa? Adik-adik,
masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Nah, begini saja. Bagaimana kalau kita pulang ke rumah masing-masing? Wah, ada teman-teman ini teh. Kalian teh habis ngapain? Oh, Teh Holly. Tadi teh kita habis muter-muter. Bangunin orang untuk melaksanakan sahur. Iya. Kita berkeliling itu enak loh, Holly. Di samping menyehatkan badan kita, kita juga bisa menyehatkan perut kita. Hah? Kok menyehatkan perut kita? Kalau perut kita lapar, kan kita bisa makan. Dan kalau kita bisa makan, kita bisa jadi kenyang. Dan kalau kita kenyang, kita bisa sehat. Iya nggak, Holly? Ya udah, sekarang kita teh masuk ke rumah Holly saja atuh. Holly teh masak-masak yang enak loh. Kita sahur bareng-bareng, oke? Wah, kapan pula makannya, Bah? Apa Subo bilang? Kalau kita tunggu sebentar, ada rezeki datang. Nah, begini saja. Bagaimana kalau kita terima tawaran Holly? Kita sekarang masuk saja, karena Rabi sudah lapar. Ya sudah, ayo atuh semuanya kita masuk ke rumah. Hayo atuh, kita teh masuk semua. Hayo sok masuk, Rabi. Bagaimana? Semuanya teh sudah kenyang kan? Wah, masakanmu benar-benar mantap, Holly. Terima kasih, Holly. Wah, kalau besok-besok kita sahur, Sumo mau aja, Holly. Ah, Sumo, kalau makanan aja cepat sekali. Ya sudah, nggak apa-apa tuh. Itu kan buat kesehatan kita juga. Iya kan, Nabi? Betul-betul itu. Nah, sehat saya, kita harus juga menjaga tubuh kita di bulan puasa ini supaya tetap sehat. Jadi jangan asal menahan lapar saja, tapi harus menjaga tubuh kita. Ngomong-ngomong teh, kayaknya ada yang kurang deh. Iya Teh Holly, tadi Kuma Teh Oge ikut kita keliling semua. Tapi kemana tuh? Aku punya ide. Pasti Kuma masih tidur. Wah, paling si Kuma masih makan kali. Ah, Sumo, makan melulu. Udah deh, daripada kita kelamaan di sini, bagaimana kalau kita pulang? Kalian sudah mau pulang ya? Sok atuh kalau teman mau pulang mah. Kids oge mau istirahat sejenak. Nah, begini saja. Baiklah, kalau begitu kita pulang ke rumah masing-masing. Nanti atau besok kita ketemu lagi. Ayo, kita pulang. Mangga tuh. Wah, mantap. Mantap. Hah, apalagi kalau besok kita makan lagi. Wah, lebih mantap. Ah, Sumo. Ya sudah deh. Holly, Kid, kita pamitan dulu ya. Holly, makasih atas makanannya. Iya, nah, sama-sama. Terima kasih, Holly. Kids,
kita pulang dulu ya. Iya, terima kasih Rabi. Dan Mondi. Hati-hatinya teman-teman. Ah, kids masih ngantuk. Ayo Teh Holly, kita teh masuk istirahat sejenak. Ayo. Piye to iki? Kok belum pada datang toh? Katanya mau berkeliling, tapi gak ada orang. Jadi sebel. Piye to? Jangan-jangan Kit belum bangun nih. Kuma panggil dulu ah. Kit. Bangun toh Kit? Iya. Wes, gampang. Holly. Sebentar. Kit. Wah, mana Kit? Kit, jadi enggak sih kita berkeliling? Kuma udah belain tepat waktu nih. Padahal Kuma masih ngantuk. Ah. Piye toh Kit? Mana tuh Kuma? Aduh, Kumateh kesiangan. Atuh, waktu sahurnya sudah habis. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holly Kids ya. Karena di Happy Holly Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Irika, Suroso, Rama, dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Arah kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good one. Sound editor. Hudson dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Hudson Siana Kristin Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tano dan Om Jarod. Akan berhasil.